Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi ya bro. Kali ini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara ganti LO pump generator Kamin ya. Ya, ini pompa LO pump-nya seperti ini. Ini baru ya, bro. Sampainya. Ini dia. Ini part number-nya ya. Dan begini ini bentuknya. Pompanya pompa bintang, bro. Kalau ini adalah seal sub-nya ya, oil seal. Ini part number-nya. Dan ini alat untuk cara memasangnya ke sub. Oke, begitu aja. Simak saja tutorialnya. Selamat menyaksikan. Ya, ini dia ya, LO pump yang akan dipasang, yang akan diganti. Dan kendalanya LO pressure-nya itu lemah ya, dikarenakan bosingnya itu udah longgar. Tapi untuk LO pressure lemah ini penyebabnya bukan hanya di LO pump saja ya, jadi di regulator LO valve.
Ya, sekarang proses tes engine. Pastikan selalu cek LO ya, LO level, fresh water level, dan crankshaft si water pump harus dibuka. Dan air startingnya juga dibuka, bahan bakar juga full. Oke, baru start. Alhamdulillah bro, mesin jalan normal ya. Nah ini kita cek tekanannya, alhamdulillah aman ya. Dan pastikan yang lain ya, yang dari pemasangan tadi tidak bocor, tidak bocor. Kalau sudah itu aman, tidak bocor, berarti selesai sudah. Alhamdulillah, thanks for watching ya. See you on my next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.